Oke guys, jumpa lagi di channel ini Miniatur Bis dan Truk Banjarnegara. Kali ini aku mau review miniatur bis buatan NK Malang ya. Bisa kalian lihat ini modelnya JP1HD ya. Ya, ini speknya tuh cuma standar aja nih guys. Ini nggak pakai lampu dan nggak bisa buka-bukaan ya. Untuk tampilannya bisa kalian lihat di dalam kamera, ini sangat mulus sekali ya. Ya, untuk miniatur seperti ini yang spek standar. Ini stok lama, jadi harganya masih ngikut harga lama ya. Harganya cuma Rp1.600.000. Ini belum ongkir. Terus harganya sudah net ya, jadi jangan ditawar lagi. Untuk bahannya menggunakan akrilik ini ya, akrilik dan resin guys. Ya. Untuk bahannya terbuat dari karet. Bahannya terbuat dari karet dan velgnya pakai cetakan resin. Untuk tampilan dari belakang bisa kalian lihat nih, ini sama sekali nggak ada lecetnya nih guys. Ini benar-benar mulus banget dan terawat ya. Lihat, ini juga nggak pernah kopdar nih di Banjar, belum pernah kopdar di Banjarnegara, jadi sangat mulus kali ini guys. Kalau kalian berminat nanti kalian bisa langsung WA ke nomorku 085-221-850-550, atau kalian bisa order lewat Bukalapak, Shopee atau Tokopedia. Namanya Miniatur Bis Banjarnegara. Ya. Full interior ini ya. Untuk skalanya masaknya 1:20. Panjangnya sekitar 64 cm. Dan di dalam tuh ada interiornya nih guys. Ini coknya dari spon. Dashboardnya dari cetakan ya, resin. Ya, bisa kalian lihat ini ada hordennya juga. Jadi mirip banget kayak aslinya nih guys. Oke. Ya, kalau kalian suka kalian bisa klik like, comment dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.